Pengusaha Lenggogeni Farouk atau Ibunda Atta Halilintar mengungkapkan alasannya baru bisa menemui cucu pertamanya, Amina, anak Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Dalam acara, Brownies, Lenggogeni menjelaskan bahwa keluarga Gen Halilintar terjebak lockdown di Malaysia karena pandemi COVID-19. Lebih kurang 3 tahun, enggak pulang ke Indonesia, karena pandemi COVID-19, ujar Lenggogeni Farouk dikutip Kompas.com dari YouTube TransTV Official, Kamis, tanggal 21 Juli tahun 2022. Gen Halilintar awalnya berniat untuk melaksanakan umrah bersama-bersama keluarga di Indonesia. Namun, mereka justru tak bisa pergi ibadah karena peraturan pada masa pandemi. Jadi kita pergi ke tempat kita akan berangkatkan Malaysia, sampai di sana, tiba-tiba lockdown. Malaysia ditutup, Saudi Arabia ditutup, ujar Lenggogeni. Kita nyangkut di situ, Malaysia, beberapa tahun. Sekitar 2 tahun, akhir Desember baru bisa keluar Malaysia, katanya menambahkan. Adik Atta, Sohwa, mengingat ada tentara yang bertugas di depan rumah mereka. Selama 3 tahun itu, Gen Halilintar melewatkan beberapa momen spesial Atta dan istrinya, Aurel Hermansyah. Ketika Atta menikah dengan Aurel pada April tahun 2021, keluarganya tidak hadir secara langsung, hanya melalui sambungan video call. Gen Halilintar juga tertinggal momen kelahiran Amina pada tanggal 22 Februari tahun 2022. Yuk simak berita selanjutnya. Tarik Halilintar tak tinggal diam setelah jalinan asmaranya dengan Fuji disebut tidak mendapat restu keluarganya, Gen Halilintar. Banyak kabar yang menyebut bahwa Fuji tidak direstui keluarga Tarik Halilintar. Menanggapi hal ini, Tarik Halilintar mengatakan dirinya yang lebih tahu keluarganya ketimbang netizen. Aku yang lebih tahu keluarga aku. Aku juga yang lebih tahu soal hubungan aku karena aku yang ada di dalamnya, kata Tarik Halilintar, dikutip dari tayangan YouTube Intense Investigasi, Kamis, tanggal 21 Juli tahun 2022. Setibanya di Indonesia, Gen Halilintar tak menampik jika mereka kemungkinan tidak akan menetap di Indonesia. Kendati demikian, mereka menegaskan bahwa Indonesia sebagai rumah mereka. Indonesia udah best home kita, ujar Sajidah Mutamimah Halilintar. Aurel Hermansyah terlihat sedang galau, Amina menjadi penyemangat. Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar tengah menghabiskan waktu liburannya di Italia. Pasangan selebritis ini pun memboyong putri cantiknya, Amina Hana Nur Atta. Keduanya pun kerap kali membagikan momen kebersamaannya di Instagram. Dalam setiap unggahannya, Aurel Hermansyah tak jarang mendapatkan komentar yang tak mengenakan. Ia pun mengungkapkan hal tersebut melalui unggahan Instagramnya. Aurel Hermansyah mengunggah potret dirinya yang tengah berada di Italia. Dalam keterangan unggahannya, Aurel Hermansyah mengatakan jika tak semua orang suka padanya. Meski begitu, istri Atta Halilintar itu mengaku akan tetap berbuat baik kepada siapapun. Hidup itu pilihan. Terkadang ada yang suka dan tidak. Tetaplah berbaik hati, kata Aurel Hermansyah dikutip dari unggahan Instagramnya, Kamis, tanggal 21 Juli tahun 2022. Unggahan Aurel Hermansyah pun langsung menuai reaksi dari sang suami, Atta Halilintar. Atta Halilintar menyemangati istrinya tersebut, ia meminta agar Aurel jangan fokus terhadap hal yang menyakitinya. Jangan baca, fokus saja kepa keluarga kecil tercinta kita, kata Atta Halilintar di kolom komentar unggahan Aurel Hermansyah. Lebih lanjut, Aurel Hermansyah pun tampaknya sudah tidak galau. Putri sulung Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, Amina, akhirnya bertemu dengan keluarga sang ayah.